Halo, halo, halo kalian semua, sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber cantik yang bernama Kienji. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya, terutama bagi pemilik akun yang sedang saya review ini. Mari ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Kienji telah mengupload video sebanyak 300 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 38.800 subscriber, dan untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 8.822.196, dan untuk country-nya channel ini mencantumkan Indonesia, dan untuk tipe channelnya dikosongkan. Dan pertama kalinya dibangun channel ini pada tanggal 13 Oktober tahun 2021. So pastinya channel ini sudah berusia kurang lebih 1 tahun lamanya, tapi sudah jauh sangat mengalahkan channel YouTube saya, karena channel ini sudah mendapatkan pundi-pundi penghasilan dari dunia per-YouTuber ini. Dan next, mari kita lihat untuk nilai total grade-nya. Ternyata untuk nilai total grade-nya, channel ini mendapatkan nilai B-. Dan untuk ranking Social Blade-nya mendapatkan sebanyak 762.253. Dan untuk ranking subscriber-nya mendapatkan sebanyak 3.525. Dan untuk ranking video view-nya mendapatkan sebanyak 734.107. Dan untuk nilai ranking country-nya di Indonesia menduduki peringkat 1908. Dan untuk nilai ranking tipe channel-nya dikosongkan juga. Apa penyebabnya? Makanya dikosongkan. Boleh beri penjelasan pada kolom komentar ya. Dan next, langsung saja kita lihat untuk subscribernya dan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 38.800 subscriber, dan ternyata belum mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya. Dan next, langsung saja kita lihat untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah mendapatkan peningkatan atau penurunan dalam jumlah persennya? Langsung saja kita lihat. Ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 8.816.000. Dan lagi-lagi channel ini belum mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya. Tidak apa-apa, mungkin di lain kesempatan akan memperoleh nilai peningkatan dalam jumlah persennya. Amin. Dan next, langsung saja kita lihat untuk pendapatan gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Begitu juga dengan gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Berapa banyakkah yang diperoleh oleh channel ini? Ternyata estimasi pendapatan gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $2.200 dan langsung naik drastis menjadi $35.300. Dan untuk estimasi pendapatan gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $26.400 dan langsung naik drastis menjadi $423.100. Dan mari bersama-sama kita menghitung dan mengalihkan dari gaji channel ini. Tapi sebelum kita menghitung total gaji yang diperoleh channel ini, jangan pernah lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya.
Terima kasih. Halo para sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Mari kita bersama-sama untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel YouTube KNG. Tapi sebelum kita menghitung total gaji yang diperoleh channel ini, ada baiknya Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya, terutama bagi pemilik akun yang sedang saya hitung gajinya. Terima kasih. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $2,200. Dan jika kita kalikan langsung dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp31.900.000. Dan next, langsung saja kita kalikan lagi untuk total gaji bulanannya yang tertinggi. Ternyata channel ini memperoleh sebanyak $35.300 jika kita kalikan langsung dengan 14.500. Maka berapa banyakkah penghasilan yang diperoleh channel ini? Ternyata channel ini memperoleh penghasilan sebanyak $511.850.000. Pemirsa, sungguh sangat banyak ya untuk total gaji bulanannya yang terendah. Dan next, langsung saja kita kalikan lagi untuk total gaji tahunannya yang paling terendah. Ternyata channel ini memperoleh sebanyak $26.400. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang terendah, channel ini memperoleh penghasilan sebanyak Rp382.800.000. Dan next, tanpa menunggu waktu lama, mari kita kalikan lagi untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Ternyata channel ini memperoleh sebanyak $423.100. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi channel ini memperoleh penghasilan sebanyak Rp6.134.950.000. Sungguh sangat banyak kan pemirsa. Oleh sebab itu, jangan pernah lupa untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita.